Natasha Wilona berani cukur kumis Verrel Bramastra sambil tiduran. Netizen, udah kayak suami istri. Meski hubungan asmara Natasha Wilona dan Verrel Bramastra sudah kandas sejak beberapa tahun yang lalu. Namun hubungan keduanya tetap terjalin mesra hingga saat ini. Bahkan Natasha Wilona baru-baru ini mau mencukur kumis dan jenggot Verrel Bramastra yang mulai terlihat panjang. Tampak dalam momen tersebut Verrel Bramastra sambil tiduran di sofa. Sementara Natasha Wilona tampak mencukur kumis dan jenggot Verrel sambil duduk. Ia tampak telaten mencukur kumis dan jenggot mantan kekasihnya itu. Momen ini terlihat dalam postingan Instagram Jordan Vincent. Tampak Jordan Vincent membagikan beberapa kedekatan Natasha Wilona dan Verrel Bramastra. Akhirnya bersitu muka Verrel Bramastra, tulis Jordan. Bahkan di beberapa momen lainnya, Natasha Wilona terlihat mendekati Verrel Bramastra sambil meminta diartikan sesuatu dengan mantan kekasihnya itu. Hingga momen tersebut juga dibagikan ke akun Instagram fansbase Natasha Wilona dan Verrel Bramastra. Banyak warganet yang menganggap jika Natasha Wilona dan Verrel sudah seperti suami istri. Tolong, ini sangat gemas, udah kayak suami istri cukur sendiri, dicukur ayang, tulis @wilver_gallery. Hingga banyak warganet yang berharap agar keduanya bisa segera menikah. Nama Verrel Bramastra dan Natasha Wilona baru-baru ini memang ramai menjadi perbincangan hangat di media sosial. Hal ini bermula dari kemunculan sebuah video yang memperlihatkan kemesraan putra sulung Vena Melinda itu dengan sang mantan kekasih di klub malam. Gaya pacaran Verrel dan Wilona ini dianggap cukup bebas oleh warganet yang melihat. Bahkan, tidak jarang dari mereka yang memberikan komentar negatif atas viralnya video tersebut. Hal ini karena Natasha Wilona dikenal sebagai seorang artis yang kalem dan lugu di depan kamera. Atas beredarnya video tersebut di media sosial, Verrel Bramastra pun akhirnya memberikan tanggapan. Tapi sayang, dia memilih untuk tidak banyak berbicara soal foto yang tampaknya sudah cukup lama diambil tersebut. Kalau jawaban saya, soal foto gendong-gendongan dengan Natasha Wilona di klub malam, nggak ada tanggapan ya mengenai itu. Makasih ya, kata Verrel Bramastra. Pada Senin, tanggal 20 Februari tahun 2023 malam. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu sempat muncul ke publik sebuah video lawas ketika Natasha Wilona masih menjalin hubungan asmara dengan Verrel. Sosok Wilona yang dianggap kalem dan lugu itu mendadak sirna, karena video tersebut memperlihatkan kedekatan antara dirinya dengan Verrel Bramastra di sebuah klub malam. Bukan hanya berjoget menikmati alunan lagu bersama sang kekasih. Dalam video tersebut juga terlihat Wilona dan Verrel sangat mesra. Hal ini karena mereka memperlihatkan adegan seperti saling memeluk satu sama lain sampai berciuman bibir. Salah satu yang membuat warganet heboh adalah video saat Natasha Wilona digendong oleh Verrel. Sedangkan kedua kaki Wilona melingkar di pinggang Verrel Bramastra. Bahkan, Wilona tampak memegangi wajah Verrel Bramastra sembari mencium pipi anak Vena Melinda tersebut.